Halo semua, setelah capek keliling Nusa Penida, karena tadi hampir satu pulau ya udah kita kelilingin. Itu dari bagian barat sampai timur ya, walaupun hanya beberapa tempat aja. Nah ini menjelang sore kita sampai di penginapan. Penginapannya ini tuh deket sama pelabuhan yang tadi kita turun dari kapal boat itu. Kurang lebih jaraknya tuh cuma sekitar 5 sampai 10 menitan. Halo teman-teman. Halo teman-teman, kita sudah sampai di Nusa apa? Penida. Penida. Sekarang kita lagi nginep di The Dewi Premier. Di tempatnya kita di sini ada kamarnya langsung ke pantai. Wow. Mantap. Ada berapa kamar coba? Hitung. Ada satu. Yang di bawah dulu, yang di bawah ada? Ada tiga. Mana? Satu, ini ya. Atas ada tiga, jadi ada satu, enam. Dua, tiga. Terus atas juga ada tiga, jadi ada enam. Kalian tebak dulu, kamar kita di bawah atau di atas? Di mana coba? Di atas. Di atas. Di atas pojok sini ya? Iya. Yuk. Keset dulu. Iya. Sebentar, Mama lepas sandal dulu. Yang paling pojok kiri. Hati-hati ya. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Ini dia tempatnya, dingin karena ada AC-nya. Tuh, ada AC-nya meskipun di pantai ada AC-nya. Ini nanti malam kita berisik apa tuh? Oh, suara ombak. Ini kamarnya teman-teman. Tuh. Ini ada lemarinya. Ini lemari ya. Buka dulu. Tuh, lemarinya. Tapi enggak dapat itu. Perangkas, iya enggak ada hanger enggak apa-apa. Hair dryer. Terus ini mau ke toilet dulu ya, udah boleh. Ke toilet dulu teman-teman. Wah. Toiletnya lumayan luas. Mantap. Cek airnya, dicek. Airnya dicek dong. Deres enggak? Kalau meskipun lagi di pantai airnya deres enggak coba? Dicek nah. Wah, deres teman-teman. Tuh, kenceng ya. Kenceng juga. Tapi air toilet tadi warna kuning, guys. Oh ya, mungkin karena air di pantai ya, jadinya airnya agak kuning. Ya, seperti ini. Terus ke kamarnya dulu. Tadi ada ini ya, ada apa namanya? Lemari pakaiannya udah. Terus ini kasurnya. Atapnya dari kayak apa sih, nah kayak bambu-bambu gitu ya, nah anyaman-anyaman bambu gitu loh atasnya. Nah ini tempat tidurnya atau kasurnya, namanya ini ya teman-teman, The Dewi Premier. Terus apa lagi? Ini ada meja. Sini ada meja, ada kulkas juga. Tuh. Terus apa lagi yang paling keren? Apa view-nya teman-teman? Langsung ke buka. Wah, ke pantai. Mantap. Ini ada balkonnya buat duduk-duduk, ada beanbag juga. View-nya kayak gini teman-teman kalau dari atas. Harganya berapa ini, Po? Aku keluar. Papo? Hah? 300 ribuan ya? Ini harganya sekitar 300 ribuan ya teman-teman. Udah dapat breakfast ya? Belum. Oh, belum sama breakfast. Breakfast apa breakfast? Huh?
Pokoknya belum sama sarapan ya teman-teman, 300 ribuan itu. Tapi lumayan banget nih, kayak suasananya kayak di Maldives. Wis, Maldivesnya Indonesia nih teman-teman, di Nusa Penida, Bali. Jadi kalau dari Bali, mesti nyebrang dulu di daerah Sanur gitu, baru nyebrang ke Nusa Penida. Seru nggak sih, Nah? Seru ya. Nanti agak sorean kita mau main pantai. Mau main pasir di bawah. Tadi aku sempat main pasir, guys. Tuh, di situ nanti ya, meskipun agak kotor ya itu, dari sini kelihatan kan ada bambu-bambu gitu. Tapi enggak apa-apa. Seru ya, Nah ya? Seru. Oke, teman-teman. Segini dulu. Kita review lagi. Review di lain hotel atau di lain apa? Penginapan lagi ya. Dadah, bye-bye.